Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update, silakan subscribe, like, and share. Mantap. Siapa siap-siap? Lu anak mana? Nyampe. Warna mana? Udah nyampe masukin. Warna siapa? Tengah. Warna tengah? Boleh warna tengah apa? Punya punya warna. Kalau boleh, boleh tanjung air. Kalau saya warna tanjung air. Iya. Kasih tahu gua rumahnya. Ini. Pencurian sepeda motor yang terjadi di Kampung Kenting, RT 6 RW 4 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi berhasil diamankan dari amukan massa. Diajak dia untuk nyepongan. Pokoknya emang lu yang bongkar kedua. Kalau enggak bongkar mana enggak alasan gimana ge mau balik. Motor lu. Berawal dari pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksinya menggasak sepeda motor, namun kepergok oleh sang pemilik dan diteriaki maling. Massa pun mengejar para pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut, dan sepeda motor pelaku ditinggal di lokasi kejadian. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulan warga. Seorang warga langsung mengamankan pelaku guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan langsung menelpon pihak kepolisian Tambelang. Guna penyelidikan, pelaku berhasil dibawa pihak kepolisian Tambelang Polres Metro Bekasi. Pelaku dari sono ya bang ya? Saya tangkap, saya bawa kemari, saya amankan di sini. Berarti dibawa ke sini ya bang? Dibawa ke sini, diamanin masa banyak di sini, masa tersangka di sini, tersangka di sini. Begini kejadian di Jayabakti, berhubung ketahuan dikejar sama korban, lari ke Desa Sukaringin. Kebetulan dia lari ke Jalan Buntu, karena korban itu kawan saya bantu nyari. Ya, ternyata dia bersembunyi di salah satu rumah warga, kagak ada yang berani nangkap. Nah, terus saya tangkap, saya amanin. Karena masa begitu banyak, saya bawalah ke rumah saya amanin karena saya pegawai di Sukaringin. Pelaku saya amanin, saya antisipasi masa sampai datangnya patroli dari Tambelang. Berarti itu pelaku udah sempat jadi bulan-bulanan warga ya, Bang ya? Sudah, tapi nggak begitu banyak masa. Setelah saya bawa, masa baru kerumun banyak. Pelaku berapa orang bang? Berjumlah 2 orang, yang satu melarikan diri. Nah dari dia lari itu udah sempat ke bawah belum bang barang buktinya bang? Barang bukti belum ke bawah, tapi netral sudah hidup, udah siap di bawa ke tangguh sama si pihak korban. Pelaku itu menggunakan sepeda motor apa gimana? Sepeda motor Scoopy. Berarti boncengan dia bang? Boncengan ya. Berarti dalam pengajaran warga pelaku meninggalkan motornya? Betul, meninggalkan motornya sehingga dia bisa kabur, yang satu bisa saya tangkap. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expose Update melaporkan.